Okay, assalamualaikum. Putois unboxing. Sementara menunggu anak dia keluar, jadi ngambil masa untuk unboxing satu majalah lama yang terlalu terkenal semasa saya kanak-kanak, malah masa abang saya kanak-kanak. Rasanya tahun 70-an, 80-an dia popular lah majalah ni. Saya banyak kali cuba cari sebab abang saya pun suruh saya cari, tapi setiap kali ada orang mengiklankan untuk bidding, confirm akan dengan cepat disambat orang. Dan kalau bid tu memang payah lah nak menang, mesti ramai orang yang lawan harga untuk mendapatkan majalah ni. Kalau di macam grup seperti kolektor buku, kolektor swap, saya tak ingat nama penuh dia, tapi yang biasa orang berurus niaga menjual majalah-majalah lama ni, memang akan cepat habis lah, memang laju. Jadi packaging dia menarik, apa, dua bungkusan. Postaju. Okey, jadi sekarang ni banyak kerja pula. Okey. Jadi majalah apakah itu? Itu adalah majalah. Kemudian tapi ada satu grup baru. Grup baru ni dinamakan, tersalah saya nama dia Aku Geng Bujal kot. Dalam grup tu sebenarnya kebanyakannya, saya rasa grup tu baru kot, tapi dia orang macam kebanyakannya artis-artis lama. Kata-kata tu selama dia share kenangan satu-satu lama. Tapi tiba-tiba ada seorang kakak ni, Dia jual majalah, majalah ni dengan harga yang sangat berpatutan, sangat murah sebenarnya. Sebab kalau bandingkan dengan tempat lain, banyak yang grup lain banyak jual mahal. Oh, dapat free majalah Fantasia nombor 4. Yang saya pun belum saya baru dapat 2 kot, saya baru dapat 3. Yang belum ada lagi. Terima kasih majalah Fantasia. Tapi majalah yang saya nak tunjukkan sebenarnya ialah majalah Bujal. Walaupun majalah ni dah, oh, jap, satu lagi. Walaupun majalah ni dah lama, tapi isi dia yang saya cari-cari, yang saya akan share dengan abang lah ya. Nah, udah tenggang, ada sinar tenggang. Majalah Bujal ni dia ada watak wak segen. Ni Bujal. Bujal ni mungkin unofficially, saya tak salah saya, dia inspirasi juga daripada, bukan inspirasi lah, maksudnya dia ada pengaruh sikit dengan Dennis dan Menis kot. Sebab tadi baju belang-belang, kata saya lah, zaman-zaman tu kan, zaman-zaman masa tu tengah popular lah Dennis dan Menis. Tapi bukan Dennis dan Menis yang dia pun baju belang kan, saya rasa London punya Dennis dan Menis, UK punya majalah. Okay, ada 4 majalah. Saya berjaya walaupun tak ada cover, tapi orang yang faham akan tahulah. Wah, saya rasa saya pernah tengok cerita ni, saya pernah baca ni, ponteng sekolah ni, cerita dia menyorok dalam Reban Ayam. Cerita Bujal, dulu saya satu heran style Bujal ni, style dogol ni, dia ada bentang huruf Z kat atas kepala dia ni. Tapi it's a style lah, style bila dia buat kerut. Oh, ya, cerita ni saya ingat. Cerita ni, cerita
Dogol Dogol dia tak nak baju, dia tak nak baju dia, mak dia gosok baju, dia tak nak baju dia terlalu sharp, orang budak-budak budak usik dia. So dia nak nak ronyok. So nanti dia ronyokkan baju dia. Satu lagi. Oops. Dan ini dia satu lagi majalah Pujal. Empat majalah yang saya perolehi. Terima kasih kepada ada dapat free lagi kepada apa nama kak dia? Kak Mira, Kak Mira Badram. Terima kasih. Saya dapat banyak dan diberi juga macam majalah Kreko. Selain itu, pun majalah yang saya sangat excited yang kebetulan dan beliau sudi menjual kat saya. Ini walaupun ini adalah Photostat, tapi yang bestnya dia adalah Panglima Siketot. Majalah yang diterbitkan oleh Media Seni. Tapi apa yang bestnya tentang majalah ni, kenapa saya nak beli sangat benda ni? Kerana dia ditulis, dilukis oleh Aziz M. Osman. Yang tak tahu, Aziz M. Osman pernah semasa muda dia, memang dia seorang, macam dia selalu claim dia sebagai seorang pelipur lara. So dia juga menggunakan medium lukisan untuk menyampaikan cerita dia. Menarik. Okay, itu saja. Ini sekadar unboxing, belum lagi saya perlu baca dulu. Anak-anak, anak-anak Osman saya cari. Sebenarnya yang saya tahu dia punya majalah ialah Secret. Okay, anak saya dah sampai. Kita jumpa lagi.